syafi'an hale nyafa'ati li ashabihi maring wong kang maca Al-Qur'an. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wanin nawasi sampan kabin nawas bin sampan odia muka-muka paring ridho sapa Allahu Allah. Anhu saking nawas bin sampan bola ndika sami tu kulo sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulo kali ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukta den tekaake yaumul kiamati ing dalam dina kiamat apa bil Quran lawan Al-Qur'an wa ahlihi lan ahline Al-Qur'an tupani alladina ya wong akeh kanu kang ana sapa alladina ana iku ya maluna padha ngamalake sapa alladina bihi kelawan Al-Qur'an di dunya ing dalam dunya tak dumuhu hali tak dumuhu hali teko ing Allah tak dumuhu teko ing Allah apa suratul baqarah surat surah al-baqarah wa ali imran lan surah ali imran tuhat jani hali podo ngeto ake hujah karuni ansuhi bihima sangking wongkang moco surah al-baqarah lan surah ali imran rawahu liwataki ing hadis sopo muslimun imam muslim wa'an usman bin Affan nasab iman bin Affan rodiya mungkin ngeridani sopo Allahu Allah anhu sangking Utsman bin Affan ola ngandika sopo Utsman bin Affan ola dawuh sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum utawi luih api-api sirokabeh ikuman wong ta'alama kang sinau sapa man Al-Qur'an ing Qur'an wa 'alamahu lan mulang sapa wong ing Al-Qur'an. Rawahu ngriwayatake ing hadis sab Al-Bukhari Imam Bukhari. Kita akan belajar bersama-sama tentang hadis yang berkaitan dengan fadilah atau keutamaan Al-Qur'an yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di sini ada beberapa hadis yang tertulis, ada 11 hadis yang berkaitan dengan masalah keutamaan Al-Qur'an. Dan di kitab-kitab lain masih banyak lagi yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an atau keutamaan atau fadilah membaca dan mengajarkan serta mengamalkan Al-Qur'an. Hadis yang pertama, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Intinya menjelaskan bahwa Nabi perintah kepada kita semua agar membaca Al-Qur'an. Kitab Dalilul Falihin di jilid 3 dijelaskan di sana yang intinya besok datangnya Al-Qur'an itu secara sir. Kita sekarang itu yang penting yakin bahwa Al-Qur'an yang sering dibaca besok akan memberikan syafaat kepada kita. Itu intinya hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, di sini dijelaskan yang intinya juga sama, perintah Nabi kepada umatnya agar membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an besok di hari kiamat ini akan memberikan pembelaan, pembelaan yang sama dengan syafaat tadi kepada orang yang membaca. Dan di sini ada ditambahkan tidak hanya sekedar membaca tapi mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Bahkan secara spesifik di sini diterangkan sampai yang namanya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran besok akan berdebat padudon ingin membela orang-orang yang sering atau terbiasa membaca Al-Qur'an dan sekaligus mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, ini juga memberikan motivasi kepada kita umat Islam agar gemar membaca, mempelajari, membaca dan akhirnya mengamalkan serta
mengajarkan Al-Qur'an. Di sini dijelaskan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik Anda sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Di sini meskipun disebutkan secara umum Al-Qur'an berarti 30 juz, tapi dalam penjelasan di sini disarah dijelaskan keutamaan belajar dan mengajar Al-Qur'an tidak harus lengkap 30 juz, meskipun hanya belajar Al-Qur'an juz amma, juz ke-30 atau surat-surat tertentu mulai dari Fatihah, Al-Ikhlas dan seterusnya, ini pahalanya sama dengan mengajarkan Al-Qur'an keseluruhnya. Ini betapa pentingnya belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka saya mengharap dengan sangat agar santri ini benar-benar serius, sungguh-sungguh dalam belajar Al-Qur'an, dan nanti setelah selesai, setelah rampung, tamat dari sini, di desa masing-masing, di tempat tinggalnya masing-masing, dimanapun kalian berada, hendaklah dikembangkan membaca Al-Qur'an di TPTPI atau di tempat-tempat pengajian. Maka oleh karena itu di pondok kita, Pondok Pesantren Putar Huda, yang menjadi program unggulan yang satu adalah program tahfidz Al-Qur'an juz 30 atau juz amma dan surat-surat pilihan. Ada berapa surat pilihan, masih ingat? Dan nama apa saja? Surat Yasin, Al-Mulk, Waqi'ah, Ar-Rahman, As-Sajdah, At-Tuhur. Itu yang wajib untuk seluruh santri hafal surat-surat pilihan yang 6 itu dan juz amma. Sedangkan yang 30 juz ini sifatnya hanya anjuran bagi santri yang punya kemampuan dan kemauan. Karena kalau diwajibkan semuanya harus hafal 30 juz ini berat. Nah, maka ini menjadi prioritas yang diajarkan di sini adalah bagaimana Pondok Pesantren Futal Huda itu mencetak generasi yang ahli qura dan ahlul khufat. Di samping itu juga tidak lupa sebagai ciri khasnya yang namanya pondok pesantren adalah pendalaman kitab kuning. Seperti Nahwu Shorof misalnya, ada Jurumiyah, ada Imriti, ada apa yang terakhir? Alfiyah. Ini untuk santren salaf ini menjadi wajib. Di samping itu juga tidak lupa mempelajari kitab-kitab kuning yang lain yang berkaitan dengan fikih, akidah, akhlak dan lain-lain, dan juga tidak lupa di sini dipelajari juga hadis-hadis seperti yang kita pelajari hari ini adalah yang kita baca itu Riyadhus Shalihin. Kemudian pernah dulu kita membaca kitab, masih ingat apa sih diwaca sing istamat? Jawahirul Bukhari, apalagi kemudian pernah juga Muhtarul Ahadis, dan syukur nanti kitab-kitab yang lain yang ada di sebagian yang ada di perpus itu bisa dipelajari. Nah, maka di sini harapan dari pondok ini santri di samping tadi di harapkan bisa benar menjadi ahlul qura dan khufat, juga menguasai kitab-kitab kuning. Saya kira hari ini kita cukupkan sekian, dilanjutkan lain waktu. Marilah pengajian hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.